Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada 2-3 orang minta nak tunjuk cara nak install Wenhua. Cara nak install Wenhua. First kali saya dah bagi APK, saya bagi file dekat dalam group. Okay, bila dah klik download, dah habis download, tekan buka. Tekan buka. Okay, sebab dia bukan daripada Play Store, dia akan minta kita dia akan minta kita install macam ni. Install. Okay, ada setengah dia akan minta keizinan untuk ni sebab dia bukan daripada Play Store, dia akan keluar allow app to install. Ha, so klik kat situ saja. Okay, dah set kita siap. Kita tunggu dia habis install. Okay, dah habis install. Open. Bla 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 bla, tekan je yang bawah ni, yang oren ni. Okey. Lepas tu saya confuse sekarang ni. Okey, atau kanan, saya try tekan kiri dulu. Bila tekan kiri, dia akan loading. Dia akan loading untuk sebab dia banyak semua ada dalam ni, sebab tu dia lambat sikit untuk install. Kalau tak boleh install, kalau tak boleh install ataupun terlalu lambat, maksudnya file dalam phone terlalu banyak. Bila file dalam phone terlalu banyak, mungkin dia akan lagi lambat ataupun dia tak boleh install tu. Bolehlah buang mana apps yang tak berkenaan, yang rasa tak apa penting sangat lah. Allah. Kalau tertekan bukan-bukan sekali dia terkeluar. Kena lagi sekali. Cari Wenhua dalam phone. Okey, tekan okey. Ni okey. So dia akan install. Belah kiri. Lepas tunggu sampai dia habis. Untuk phone yang memori nak hampir full tu mungkin lambat sikit. Atau mungkin tak boleh tahu. So bila dia habis, dia akan keluar semua ni. Biar aja. Kalau memori full, mungkin dia akan lagi memori dekat full, mungkin dia tak boleh tahu. Tapi dia memang lambat sikit. Okay, lepas tu tekan je ni. Tekan je. Tak apa. Dia tanya okay ke tak je. Okay lah tu. Okay. Bila dah habis, nak masukkan, nak bagi senang tengok, dekat atas sekali belah kiri ada macam sampoi, tekan situ. Okay, nampak macam orang ni. Okay. Kita punya BMD. Nampak yang oren ni? BMD. Okay, tekan BMD, dia akan keluar. Dia akan keluar. Sekarang ni kita trade untuk bulan 6. So, tekan dekat bulan 6. 2308 ni. Tekan bulan 6. Dia akan tekan lama-lama, dia akan keluar bintang. Bila dia keluar bintang, kita tekan je okay. Bila dia tekan okay, dia dah masuk watchlist. Lepas tu, saya selalu tambah satu lagi. Saya tambah dalian sebab saya nak kena tengok dalian juga. Dalian atas sekali, belah kiri juga. Okey. Cari harga dalian sekarang. Harga dalian sekarang. Saya tengok. Saya kena tengok phone lagi satu. Ni tab saya. Phone lagi satu. Harga dalian sekarang 4684. Saya cari yang 4684.
Okey, nampak dah. Ni 4684. Sama tak tulisan dia? Wo Cheng Cheng. Dia tulis Cina. Dia tulis Cina. Tak apa. Okey, dah macam tu. Tekan lama-lama. Okey, sekejap. Untuk masukkan dia dalam watchlist, tekan lama-lama. Tekan bintang. Okey, dah. Dah habis. Try keluar dulu. Saya clearkan dulu. Okey, try keluar dulu. Lepas tu, masuk balik. Masuk balik. Ha, okey, dah ada dah. Ni FCPO. Ni dalian. Atas FCPO. Atas FCPO. Bawah dalian. Silap. Sorry . Okey, buka FCPO. Buka. Untuk bagi nampak chat, untuk bagi nampak candle, kena tekan yang ni. Tekan bentuk candle kat bawah tu. Oh, apa banyak indicator ni kan. Okey, cara nak buang indicator. Cara nak buang indicator, tak mau pakai indicator. Kita tekan yang hujung atas belah kanan. Pergi dekat setting atas sekali. Cari yang ni. Yang ni, yang orange ni. Ha, nampak tak orange? Tekan yang orange tu. Itu klik je semua, padam je semua. Padam, jangan bagi dia menyala. Nampak macam senang kan, sebab biasa guna. Kalau saya tak biasa guna, okey, dah habis, clear dah semua, tak ada indicator dah, back balik. Yang atas ni, back balik. Okey, lepas tu tekan je dekat gambar ni. So dia akan keluar. Okey, ini yang oren atas untuk ubah time. Kita pilih 5 minit saja. Okey, nak ni kena besarkan dia lah. Nak letak Fibonacci, tekan dekat yang macam ada line sengit ni, yang orange ni atas ni, nombor 3 daripada kanan. Tu, okey, dia akan keluar ni, tekan je okey. Okey, faham. Lepas tu yang ada G ni, yang bawah G ni. Okey. Klik, kalau trend turun kena tekan atas dulu, lepas tu tekan bawah. Lepas tu adjust lah. Adjust dia kena klik yang dekat bulat putih tu. Okey. Macam tu je. Dah dapat dah, nampak dah. Okey. Harap boleh faham lah kali ni. Masih, saya tutup.